Tangis haru serta teriakan bahagia begitu pecah seketika saat wasit yang memimpin laga final Piala AFF U19 meniup peluit panjang. Dalam laga final yang mempertemukan antara Indonesia versus Thailand itu, timnas Garuda berhasil keluar sebagai pemenang. Gol James Raven pada babak pertama menjadi satu-satunya gol yang tercipta dan menjadikan tim asuh Indra Syafri keluar menjadi juara. Ini menjadi gelar kedua bagi timnas Indonesia U19 meraih gelar Piala AFF kelompok umur itu. Setelah sebelumnya mereka berhasil menangkan piala ini pada tahun 2013 lalu. Semua pemain tak bisa menahan haru dengan keberhasilan yang mereka raih. Gelar juara ini juga merupakan prestasi yang cukup membanggakan, mengingat timnas U19 Indonesia sudah puasa selama 11 tahun pada gelaran itu. Bagi pelatih Indra Syafri, Piala AFF U19 itu adalah gelar keempatnya bersama timnas Indonesia kelompok umur. Akan tetapi, pelatih asal daerah Padang itu ternyata tak menganggap juara Piala AFF U19 segalanya. Menurutnya, target utama Nakasuhnya adalah bisa lolos dari kualifikasi Piala Asia U20. Dan gelar Piala AFF ini adalah target sementara. Namun yang pasti, gelar ini tentunya bisa saja menjadi penghibur bagi para supporter tim Garuda. Sebab, apapun sebuah pencapaian wajib untuk dirayakan dengan sukacita. Sekali lagi, kita ucapkan selamat bagi para penggawa Garuda Muda. Semoga ini menjadi awal dari timnas Indonesia bisa meraih gelar lebih bergengsi lagi nantinya. Sudah menonton Timnas Magazine. Untuk informasi seputar Timnas Indonesia lainnya, sudah Cantika siapkan. So, stay tune terus ya.